Welcome back to my channel Jalan Jelodok. Kali ini gue mau unboxing antena indoor kualitas HD ya, yang gue beli di salah satu online shop dengan testimoni beberapa orang yang membuat gue penasaran bahwa kualitas indoor ini sangat luar biasa ya, sangat jernih dan berkualitas HD ya. Dan untuk harga sangat terjangkau sekali ya, yaitu di bawah Rp50.000 ya. Tapi sebelum kita tes ke JTV ya, spesifikasi apa yang ada di antena ini. Oke teman-teman, ini antena indoor ya, kualitas HD ya, yang mereknya Tapware ya. Ini terbuat dari karet yang sangat elastis sekali ya, dengan panjang 21 cm dan lebar kurang lebih 12 cm ya. Untuk panjang kabel sekitar kurang lebih 3 meter ya. Selanjutnya di sini juga ada jack connector ya, dengan sambungannya ya. Pemasangannya cukup mudah sekali ya, seperti ini ya. Saya contohkan, kita masukkan kopmat kebalik. Oh, seperti ini. Tak, sudah bunyi. Sudah kencangkan ya. Oke, setelah terpasang, antena siap, kita coba ke TV ya. Oke. Coba masukkan ke jack TV ya. Apakah antena ini berfungsi secara kualitas high definition atau HD? Di sini terlihat masih ya banyak semutnya ya. Kita coba masukkan dulu jack konektor ya ke televisi ya. Ini di belakang ya, kalau untuk TV LG posisi untuk jack antenanya berada di belakang ya. Coba ya, sudah terlihat gambarnya, cuman mungkin kualitasnya masih belum jernih ya. Coba kita taruh atau kita simpan antena ini ya, yang lebih tinggi ya posisinya ya, agar nanti semua saluran atau frekuensi televisi ini bisa jernih. Kita dapatkan di saluran televisi dengan menggunakan TV dengan antena indoor kualitas HD ya. Mungkin kita simpan atau kita save. Ini kita lihat televisinya belum begitu jernih ya, mungkin posisinya kurang tinggi ya. Baik, untuk antenanya kita save atau kita simpan di atas ya. Saya sudah siapkan pakunya ya di atas ya, agar televisi berjalan atau berfungsi kualitasnya dengan baik ya. Kita rapikan ya, mungkin ada kabel yang mungkin belum rapi ya, makanya kualitas gambar masih agak kurang jernih ya. Oke, dalam kualitas HD sudah ada di televisi ini ya. Oke, apakah semua saluran baik? Kita coba kita ganti channel ya. Oke, di sini saya menggunakan manual ya, karena remote-nya tidak ada ya. Kita coba ke saluran yang lain. Apakah kualitas gambarnya HD atau tidak? Ini hasilnya ya, sangat luar biasa. Oke teman-teman, itu saja unboxing kita tentang antena indoor kualitas HD. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.